Tapi beliau itu yang mendirikan, termasuk salah satu pendiri PETA, salah satu yang ikut tanda tangan atas nama PETA untuk mendirikan PKR. Itu Dr. Sucipto. Makam beliau sekarang adalah di Kota Blitar. Namanya di Pemakaman Joyodipda. Kalau yang dikenal di hari ini adalah Makam Gantung. Makam Gantung itu adalah ceritanya, menurut ceritanya Joyodipda itu patih Blitar itu tidak bisa kalau meninggal kemudian kena tanah, dia akan hidup lagi. Sampai dengan dua kali meninggal, beliau meninggal kemudian hidup lagi, begitu dimakamkan hidup lagi, maka diberitahu bahwa tidak bisa kena tanah. Oleh karena itu ditaruhlah di atas selama 40 hari. Setelah 40 hari baru beliau diturunkan, dimakamkan di tanah. Itu baru bisa. Ini ceritanya. Tenang apa nanda, monggo kalau punya ilmu yang kembali ke tahun itu silakan dicoba, nanti ceritakan kepada kami. Tapi itu seperti itu. Sehingga makam yang di atas itu memang posisinya kalau misalnya dilihat dia bisa. Jadi jenazah itu ditaruh di sana itu bisa. Nanti kalau punya waktu, barangkali kalau belum ke sana ya Mas Iwan, saya kira tahu ya, saya tidak, monggo saja di sana. Dan ini sekarang mungkin lagi sedang ada, kami dari Disparbud sedang melakukan perbaikan di dalam lokal makam beliau itu, karena rencana tanggal 1 April akan dibuat salah satu tempat ziarahnya Pemkot Blitar pada waktu hari ulang tahun Kota Blitar nanti 1 April barengan dengan Malang toh, 1 April kan? Ya, karena namanya kementerinya apa namanya stadlatnya sama ya. 1 April bareng-bareng banyak itu banyak yang besar. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau heritage sebetulnya banyak, cuman memang saya yang terlambat. Saya terlambat. Begitu saya kenal sama Pak Budi tahun 2015 di dalam satu pendidikan di satu apa namanya? Di Pekanbaru sana. Itu baru sadar saya bahwa oh iya saya kurang ke cagar budaya itu kurang. Makanya ilmunya Pak Budi ini, ya terima kasih. Dia masih masih serawung dengan saya ini, saya bersyukur. Ya ini Pak, kalau saya menyebutnya Pak Dosen. Pak Dosen. Apa singkatannya, akronimnya apa Pak? Duitnya satu dus isinya sen-sena. Pokoknya enggak. Kalau Pak Budi dengan saya itu biar-biar itu akronim pokoknya. Jadi satu kata kemudian di singkatannya apa itu akronim. Saya enggak bisa mengikuti kalau dia punya akronim. Makanya tadi saya WA ya gitu. Saya nyusul gitu. Tapi jangan dipisah ya cara membacanya. Kalau dipisah kayaknya dipisahkan itu menjadi masalah. Ini kuyonannya. Mana Pak Debondan tadi? Yang namanya kertas kerjanya Pak Karno ketika memproklamirkan kan gitu ya, kertasnya sudah ditulis masih dicoret, artinya kan itu unik gitu loh. Jadi nggak pernah kita itu siap kalau tidak kita mulai. Insya Allah saya kok yakin bisa apa ya, nggak usah terlalu dikatakan viral lah, punya makna. Saya kira itu nanti kita akan agendakan sehingga nantinya di grup juga bisa. Insya Allah kalau dukungannya siap, kami dari akademisi insya Allah siap dan komunitas sudah siap, apalagi Mas Iwan sudah membangun komunitas Heritage Blitar Raya, ini sudah menjadi sesuatu banyak. Di kawasan Kota Blitar ini banyak kita jumpai terkait dengan namanya permainan yang terorganisasi. Tapi dengan pembalang juga menunjukkan bahwa kegiatan ini sifatnya mengedukasi. Nah, syukur-syukur nanti ketika kalau Emma sudah bisa kerja, penerus panjenengan di dunia saksa dan kegiatan ini lebih
militer, memang kami belum terdata, belum terdata, tapi alhamdulillah sudah sering diundang sama Pak Tri. Karena Museum Mawar Bubut ini masih, kami masih dalam proses pembuatan. Jadi kemarin alhamdulillah Mas Iwan akhir-akhir, jadi kenal Mas Iwan itu saya belum, beliau belum mengaku kalau dia pemandu museum, itu belum cerita. Setelah Faji ada benturan, Federasi Arung Jeram ini ada benturan, kemudian Mas Iwan ngomong masalah museum. Jadi saya hanya salah satu pendiri, salah satu penggagas yang memang kita ke audiensi ke Pak Wali pun belum, Pak Tri, karena kami sama teman-teman mencoba kita berjalan sendiri. Kalau kita sudah tidak mampu, baru nanti kita minta tolong sama pemerintah, karena kita tidak mau seperti yang lain hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kita akan berupaya dulu, kalau sudah tidak begitu kuat kita lambaikan tangan ke kamera, nanti ya pasti pemerintah akan membantu. Dan insya Allah kalau kita sudah berjalan, maksudnya pemerintah harap menengahi. Saya mencoba membuat gerakan sama teman-teman biar ditiru sama kamu kreatif yang lain yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Banyak yang sudah disupport sama pemerintah yang ternyata juga saya merendahkan, itu jalannya masih berat. Makanya kami masih mandiri, masih sendiri sama teman-teman dalam mengkondisikan museum. Saat itu Pak Tri masih di Dinas Pariwisata, juga sudah sering nongkrong di tempat kami. Kita punya radio yang nantinya untuk KIM, kelompok informasi masyarakat. Museum Mawar Bubut ini nantinya akan merupakan etalase dari Kelurahan Tanggung yang merupakan, boleh dibilang, cikal bakal bubut kayu di Kota Blitar. Saya pensiunan dari guru, Pak. Ya, ingin terjun ke dunia wisata. Pengalaman saya mulai dari dulu, saya tidak tahu bahwa di Blitar ini banyak sejarah. Setiap tahun murid kita atau siswa kita bawa ke Borobudur, Pak, jauh-jauh. Ya. Kenapa kok saya sudah pensiun baru tahu bahwa di sini ternyata banyak sejarah yang harus kita lindungi, yang harus kita kenalkan kepada siswa-siswa kita bahwa di sinilah tempat sejarahnya Indonesia sebetulnya begitu. Ya. Oleh sebab itu, setelah saya pensiun, sebenarnya saya ingin sekali Blitar ini memberikan sedikit promosi lah, Pak, ke sekolah-sekolah. Jadi biar tidak Jawa Tengah saja yang promosi ke tempat sekolah-sekolah kita, jadi promosi ke sekolah-sekolah kita bahwa Blitar itu juga diskriminasinya tidak kalah dengan Candi Borobudur. Nah, itu, Pak. Jadi mohon Dinas Pariwisata itu menyebarkan bagaimana brosur apa-apa ke sekolah-sekolah, iya, biar mereka itu tidak lari ke Borobudur yang jauh sekali, harus berangkat malam pulang malam lagi. Padahal di Blitar ini saya baru ini, Pak, berpuluh-puluh tahun saya setiap tahun tuh mengajak anak-anak ke ternyata di sini kenapa mereka harus jauh-jauh? Mereka tidak tahu siapakah rumahnya proklamator kita, presiden kita. Nah, ini yang perlu digalakkan Dinas Pariwisata Kota Blitar ke kota-kota Jawa Timur untuk memberikan promosi bahwa yang wajib kita perkenalkan rumah Pak Karo, dan apalagi ditambah satu destinasi yang tidak kalah pentingnya sekarang, yaitu Gunung Leuk. Ditambahkan itu pasti menarik sekali. Di Blitar tidak usah jauh-jauh ya, neko-neko. Mereka diperkenalkanlah Dinas Dikbud sini memperkenalkan anak-anak ini. Anak Blitar harus tahu rumah kediaman masa kecil Bapak Proklamator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dibuka ya, betul. Dan ini karena pandemi, Pak, kami pariwisata harus tutup wilayahnya. Oh iya.
Oke. 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 Kita go Mas Muni enggak kira-kira. Video. Foto semua ya. Foto KTP dulu. 1 2 3